Nama saya Chandra, lengkapnya Muhammad Chandra Usada. Saya lahir di Tarakan. Umur sekarang sudah menginjak di 33 tahun. Ini masuk bisnis saya ya, bisnis yang saya bilang tadi. Kalau yang saya tawarkan itu sepatu olahraga, sport sneaker kalau disebutnya tuh kayak gitu. Jadi saya menyesuaikan kebutuhan orang di Tarakan. Second blunder, apa sih arti dari nama itu? Oke, ini ada cerita lucu ya sebetulnya nih. Jadi awalnya itu saya tuh nonton final, ini serius nih, cerita serius nih. Final Liga Champion, final champion antara Real Madrid dan Liverpool. Kata blunder sendiri itu muncul ketika kiper dari Liverpool tuh buat kesalahan. Nah, jadi otomatis besoknya memang seminggu sebelumnya tuh saya ada niatan mau buat medsos nih. Gimana ya namanya apa ya? Malamnya itu nonton final itu kipernya bikin blunder, ya udah besoknya langsung jadi. Jadilah second blunder. Harga sepatu mulai dari harga termurah sampai termahal. Oke. Harga termurah saya berani kasih 150.000 untuk satu pasang. Biasa, "Bang, rusak enggak tuh?" Ya enggak lah. Masa barang rusak saya jual sih. Kenapa murah, Bang? Itu modalnya udah kembali. Terus yang paling mahal itu paling bisa sampai 500 sampai 1 jutaan. Tapi enggak semua sampai gitu. Paling mentok rata-rata itu harga 250.000. Kadang sehari bisa berapa? Sehari enggak tentu. Kalau stok baru, biasa tuh satu hari keluar tuh sampai 8 sampai 10 pasang lah dalam satu hari. Kalau stok baru ya. Nah, lebihnya ya kadang sehari 3, 4, ya gitu-gitu aja. Gitu ya. Kebanyakan sih dari luar kota. Luar kota yang beli? Untuk 3 bulan terakhir ini luar kota banyak. Setelah luar kota ya. Sejak tahun berapa tuh arti akhirnya memilih untuk menjual sepatu ini, Bang? Sepatu-sepatu. Awal mulanya sih 2017 awal. Dan itu cuman di apa ya, bukan cuman apa. Bermodalkan uang sebesar 700.000. 700.000. 700.000 untuk 4 pasang. Dimulai dari 4 pasang dan akhirnya jadi sampai bisa sampai gini. Tahun berapa itu? 2017. Saya sortirnya di pulau sebelah. Di Pulau Nunukan. Nah, kebetulan rumah juga sebetulnya orang tua di sana. Jadi kalau saya pulang sana biasa ambil 1 2 beli 3 4 pasang untuk di. Artinya karena memang banyak barang-barang bekas di sana ya. Jualnya gimana? Untuk jual sih awalnya sih dari teman-teman dekat sebetulnya. Nah, saya juga punya banyak teman. Terus dari awal dari zaman sekolah juga pernah berjualan juga, bisnis juga. Jadi kenapa enggak saya coba aja dijual sepatu gitu. Untungnya saat itu berapa? Untungnya untuk satu sepatu itu sekitar 50 ribuan. 50 ribuan. Akhirnya diputar terus nih uangnya nih. Diputar terus akhirnya bisa sampai ngambil sekarang 200 pasang. 200 pasang dalam satu bulan. Apa nih yang enggak bisa dilupakan apa saat proses jualan ini? Kalau yang paling berat itu jika sepatu yang datang tidak sesuai harapan. Dalam arti kondisinya kurang bagus, terus minatnya untuk ditarakan ini kurang. Karena kan saya kan niatnya kan tadi supply-nya tuh memang sesuai kebutuhan. Kadang yang datang tidak sesuai kebutuhan, itu yang berat tuh. Jualnya jadi berat. Sebetulnya saya ini nggak sendiri, saya punya tim. Oh, ada tim? Ada tim saya. Kita ada berempat. Ada empat orang? Empat orang. Sebutkan. Namanya Jeki, terus ini ada Arif Padilah, terus yang terakhir itu Akbar. Artinya mereka ini bergabung setelah sudah ini? Dari awal sih sebetulnya. Dari awal ya. Jadi itu sempat juga ngantar pintu ke pintu? Sering. Jadi kalau masalah, kalau kita kan sebutannya kan COD ya kalau gitu. Iya. Ya kadang juga kalau tidak ada permintaan COD, kita memang nawarnya ke door to door. Tapi memang ya itu saya bilang tadi, memang lewat teman dulu. Dari teman ke teman, akhirnya punya banyak kenalan. Kadang ya itu tadi, kadang mereka lihat di foto gambarnya ini begitu sampai tidak sesuai dengan mereka, yaitu sesuai ekspektasinya ya, mereka. Betul. Ya, kita kan sebagai penjual maunya tidak mesti harus ada paksaan ya, namanya memang
akadnya di awal kan memang COD apa cash on delivery, COD dulu kan. Berarti kalau dia enggak masalah enggak apa dia enggak beli nih enggak masalah. Ya itu gimana? Ya kadang ngantarnya ke Amal, kadang ke Juwata. Kalau ya. Sudah enggak dibeli ya itu ya, dapatnya ya jauhnya perjalanan aja nih, Bang. Karena kan saya kan niatnya kan tadi suplainya tuh memang sesuai kebutuhan. Kadang yang datang tidak sesuai kebutuhan, itu yang berat tuh. Jualnya jadi berat. Bisa dibilang saya berani bilang untuk kondisi 80-90% sama kayak yang di toko. Oke, Bang Chandra, pernah enggak sampai pesimis? Ah, sudahlah. Enggak usah jualan lagi. Pernah tuh. Pernah itu kapan, Bang? Apa ya? Bukan pesimis sih, maksudnya pernah ngerasa bahwa aduh, udah capek. Capeknya sih bukan mau berhenti, cuman capek aja gitu nah. Tapi saya motivasi lagi. Motivasinya saya kadang ngelihat teman-teman yang lain, ngelihat jualan mereka gitu kan. Sebenarnya kalau untuk ditarakan sendiri ada sekitar 7 sampai 10 orang sih. Kita komunitas kita untuk penjual sepatu second. Oke, dari awal 700.000 beli 4 sepatu. 3 tahun sampai sekarang ini bisa dibilang keuntungannya udah sampai berapa nih, Bang? Kalau untuk profit sih sebenarnya ya itu dibilang kita berempat. Jadi memang kalau dibilang untung 100% enggak. Paling ya kalau mau dibilang mau menyebut angka itu sekitar 5 sampai 8 juta lah dalam 100 pasang per orang. Enggak. Itu omsetnya. Iya, untuk omsetnya. Untuk omsetnya 8 jutaan. 8 jutaan bersihnya aja. Itu kadang dibagi 4 lagi. Ya, kecil ya. Tapi itu mungkin juga termasuk hobi juga akhirnya ya, ini. Iya, betul. Ya, karena memang kalau jualan begini kalau enggak fokus terus enggak apa ya? Saya bilang bukan dari apa ya? Fashionnya susah juga. Susah karena juga. Banyak tuh teman-teman, aku mau coba dong. Aku mau ikut dong. Bisa bantu enggak? Kita bantu, tapi karena dia niatnya mau coba-coba bukan karena dia mau fokus, akhirnya enggak lama jalannya. Paling sebulan dua bulan sudah tutup lagi. Kan sayang kayak gitu. Dan mempromosikannya di Instagram aja atau? Promosi kita di Instagram aja sih. Kalau luar kotanya Kaltara atau? Kaltara? Luar pasti. Nah, Kaltara. Kayak contoh nih, Tanah Tidung, Berau. Berau Kaltim ya? Iya. Tanjung Selor. Bunyu. Paling-paling dekat Bunyu sering. Sama di Malinau. Luar Kaltara ada? Ada, sering. Paling banyak sih sebetulnya luar Kaltara. Paling besar itu daerah Jawa Timur. Oh. Iya. Karena kalau mereka ngambil tuh kadang sampai 30 pasang sekali order. Order. Kalau daerah Jawa Timur. Oke. Okay. Gelisah. Bagaimana kalau misalnya ini anak muda yang lagi nonton pengen beli? Caranya gimana, Bang? Kalau beli kalian bisa langsung kunjungi Instagram kami di Second Blunder. Spellnya SEKENBLUNDER atau bisa langsung WhatsApp ke 0852 4567 4448. Artinya harga dijamin termurah. Betul. Dan oh ya, ini merek apa aja nih di sini? Kalau dari merek semua merek kita ada. Apa aja, Bang? Mungkin semua saja. Ada Adidas, ada Puma, ada Asics, ada Nike, kita ada Air Jordan juga. Terus kita ada Vans, kita ada Converse. Macam-macam. Bahkan Balenciaga juga sempat ada. Balenciaga sering sekali. Tapi sudah enggak ada stoknya. Iya, itu paling sehari dua hari sudah ya, lepas itu. Dan semua dijamin asli ya. Asli.